Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Suharno Black yang tidak asing lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala macam urusannya. Saat ini saya ada di Pasar Tanah Abang, Blok B lantai SLG Los B, ya, Los B nomor 149. Nama tokonya Padinda itu alamatnya, Padinda. Nah, di sini tersedia gamis ya, banyak pilihan warnanya, warna cakep ya, warnanya cakep. Untuk modenya mode terbaru 2022, mode terbaru, cantik-cantik sekali bajunya. Nah, nanti kita ketanyakan kepada Ibu Haji yang punyanya langsung, bahannya apa, jenisnya apa. Memang ini satu jenis kayaknya bahannya. Nah, ini yang sudah dipilih juga, sudah ada pilihan orang, kata Bu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Mohon izin, saya mau nanya Bu Haji. Ini dari bahan apa gamis-gamis ini Bu Haji? Oh, bahannya dari bahan Michael Cross sama Cerutu Baby Doll. Apa tadi? Michael Cross dan Michael Cross. Ya. Michael dan Cross. Yang Michael Cross yang mana Bu Haji? Semuanya sama, kita satu bahan aja, Pak. Oh, Michael Cross dikombinasi. Dikombinasi sama Cerutu Baby Doll. Oh, Michael Cross dikombinasi dengan Cerutu Baby Doll. Ini ya, baru ketemu ini nih. Jadi memang di sini mode terbaru 2022. Nah, ini pemilik Bu Haji. Ini juga ada yang beli lagi tuh. Nah, Bu Hajinya lagi melayani pembeli. Nanti kita tanyakan harganya. Saya mau nanya harganya Bu Haji. Yang termurah berapa? Itu kalau ambil grosir kena 185. 185. Kalau eceran? Eceran kena 200 saja. 200. Iya, oh. Kalau yang bordir dia lebih mahal, kena 255, grosirannya 24. Oke, karena bahannya juga beda dengan yang lain ya, Bu ya. Iya, bahannya lebih bagus dia. Mm-hmm. Bahannya sama Michael Cross juga. Michael Cross. Bahannya Michael Cross. Memang saya pegang lembut sekali ya. Seperti bahan itu Roscrap Michael, cakep bahannya, lembut ya. Terima kasih Bu Haji atas informasinya. Mudah-mudahan laris manis Bu Haji, mau lebaran habis. Semoga Bu Haji selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Nah, demikian tadi wawancara dengan Bu Haji pemilik tokonya. Atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang di luar sana ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.